Oke kawan, kali ini kita akan merubah kuota belajar menjadi kuota flash. Terlebih dahulu kita cek pulsa. Sambil nunggu kita otak-atik dulu. Ya, tunggu notifikasinya dari SMS ya. Dan kuota saya di sini ada kuota belajar 13 GB dan Umit Mie dan chat aja. Enggak bisa buat buka YouTube atau internet atau apapun. Terusnya kita setting APN ya. APN-nya dari standar bawaan dari Telkomsel. Enggak usah dirubah lagi. Udah, kita ceklis saja. Langsung kita menuju ke HTTP custom versi 234 ya, kita disconnect-kan dulu. Kita open config lalu import config-nya itu kuota belajar .hc. Langsung kita konekkan, tunggu sebentar, jangan lupa ngopi dulu ya. Nah, ini sudah konek kawan. Lanjut kita tes speed dulu. Kita klik speed test, coba kita lihat kecepatannya sampai di mana. Ini untuk menguji download ya, 3,94. Unduhnya bisa ini buat browsing atau yang lainnya, WhatsApp atau apapun. Lanjut kita disconnect-kan dulu untuk pengaturan apa. Nah, kita coba kita ke YouTube, tes YouTube tanpa di inject dulu. Nah, buffering kan nggak bisa jalan itu. Dan selanjutnya kita masukkan, buka HTTP custom lagi, kita open config, lalu klik yang sudah di download tadi, lalu konekkan. Langsung pas konek ini kawan, terus untuk pengaturan pingnya auto ping, timeoutnya kita kosongkan aja. Langsung kita konekkan. Langsung pas konek ini. Dan config ini bisa buat main Mobile Legends juga. Kita tes YouTube. Kekuatannya di mana? Oh. 360 langsung. Kita coba ke 720 ya. tanpa buffer ini kawan ya. Ini khusus untuk buat kuota belajar biasa ya. Kita coba buka Mobile Legend. Tunggu sebentar, masih loading. Tuh, bisa kan?
bisa buka buat main game online. Jadi saya di Mobile Legend dan kita coba pingnya itu ada 33. Lumayan ini. Dan jangan lupa terus dukung channel kita ya. Semoga bermanfaat. Dan sekian. Bye.